Baik, kita mulai ya dengan di peserta laksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Coach. Iya, sudah mandi semua ini? Torik, kau sudah mandi belum, Torik? Ya, belum, Coach. Nah, artinya benar tuh apa kata coach kemarin. Torik itu ternyata masih lugu, belum ternoda. Iya, dia mengaku jujur sekali pengakuanmu ya. Iya. Baik, adik-adik peserta Latsar, ketemu lagi kita di Sinkronus Pembimbingan Coaching Agenda Pembimbingan RA, Rencana Aktualisasi. Ini adalah pembimbingan terakhir secara virtual sebelum kalian punya akan melakukan seminar evaluasi rancangan aktualisasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Oke. Apakah sudah siap semua RA-nya? RA-nya sudah dokumennya? Siap, Coach. Sudah dipinta tanda tangan mentor? Belum, Coach. Belum. Pinta ya tanda tangan mentor ya. Pinta, tanda tangan mentor, nanti untuk tanda tangan coach, nanti coach akan kirim sampel-sampel tanda tangan. Nanti kalian tempel di situ, kemudian minta tanda tangan mentor. Kalau mentornya dekat, ya langsung bisa minta tanda tangannya. Nanti kalian rubah jadi PDF, di scan jadi PDF, masukkan ke dalam dokumen sehingga di dokumennya itu lembar persetujuannya itu sudah ditandatangani oleh mentor dan coach ya. Oke. Untuk penguji kita adik-adik sudah tahu udah ya. Ibu Kepala BKP SDM Kota Lubuk Linggau, Ibu Hajah Lita Anggraini SHMH. Ya, oke. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Ya, kalau tidak ada, kalau bisa hadir mungkin akan digantikan ada wakilnya. Tapi mudah-mudahan bisa hadir karena kita belajar secara virtual. Nah, materi kita hari ini untuk RA kayaknya sudah cukup ya, karena sudah ada beberapa yang sudah mengirimkan secara japri ke coach dan sudah coach terima dan menurut coach itu sudah layak untuk diajukan dalam seminar rancangan aktualisasi ya. Oke. Yang sudah ngirim salah satunya Torik. Iya, apa isi pesan coach kemarin Torik? Ya dulu ya. Pesannya apa? Izin coach, silahkan lanjut ke bahan tayang. Oke, silakan lanjut ke bahan tayang. Kemudian Ayu, apa Ayu pesannya? Ayu juga udah ngirim kayaknya. Siap coach, silakan lanjut ke bahan tayang coach. Oke. Bukan bukan Ayu kopas dari Torik itu. Isinya sama. Yuk, bukan coach. Bukan. Bagus, gimana bagus? Apa balasan dari coach, Gus? Siap belum ngirim, coach. Belum ngirim. Ya, ngapain aja kau kerja bos? Saya masih memperbaiki, coach. Mumpung enggak sudah-sudah ini gimana ini? Iya. Kau memperbaikannya gimana, Gus? Siap. Udah mau selesai, tinggal nambahin profil. Oke. Oh, iya. Ya. Ya. Kau perbaikannya jangan jangan dari mimpi ya, Gus ya. Dan tidak, coach. Iya, kalau dari mimpi takutnya kau tidur terus. Kenapa tidur? Tidur cari mimpi buat perbaikan RA gitu. Ya alasan nanti RA-nya jadi kambing hitam dia, ya. Oke, Siap, baik. coach. Jadi materi kita hari ini ya cuma paparan, sedikit paparan tentang bahan tayang. Ya.
sedikit paparan tentang bahan tayang. Coach ingatkan kembali supaya bahan tayang tidak terlalu banyak, ya. Dan pengalaman coach waktu biasa seminar dengan punya Ibu Yulita Anggra ini. Jadi Bu Yulita Anggra ini itu biasanya dia tidak mau terlalu banyak bahan tayang, ya. Makanya untuk besok itu bahan tayangnya itu kalian sudah tonton di akun YouTube Coach? Sudah tonton belum? Belum ya? Sudah, Ya, Coach. sudah. Jadi isinya Sudah, itu Coach. yang pertama, slide pertama isinya judul, judul RA-nya apa, judul administrasinya apa ya. Kemudian oleh nama siapa? Misalnya oleh nama Yogi Setiawan, ya kemudian ya. Kemudian di bawahnya boleh ditulis nama mentor dan nama coach ya. Kalau mau pakai foto juga boleh. Ya. Ya, kalau kalian mau pakai foto coach boleh juga. Ada tuh di Facebooknya coach atau di IG, ambil saja di situ ya. Ya, jangan-jangan kalian belum follow coach ini di IG ini ya. Yang ngaku. Baru subscribe YouTube. Oh, harus subscribe YouTube. Nggak ada fotonya itu, Pak. Iya. Kalau kalian follow coach IG, tahu story coach pagi ini ya. Iya. Boleh diambil situ atau di Facebook ya. Ambil saja nggak apa-apa. Itunya ya. 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 Jadi nggak mentornya kalau bisa ada fotonya juga, foto mentor. Ya. Kemudian setelah itu, slide kedua isinya tentang langsung saja isu terpilihnya apa. Ya. Kemudian gagasan kreatifnya apa dan inovasinya apa. Itu slide kedua. Slide ketiga isinya inventaris kegiatan. Jadi misalnya kalian ada 6 kegiatan atau 5 kegiatan, maka di slide ketiga isinya kegiatan satu ini, kegiatan dua ini, kegiatan tiga ini, kegiatan empat ini, kegiatan lima ini. Tuh, ya. Baru slide berikutnya penjelasan dari masing-masing perkegiatan. Misalnya kegiatan itu slide keberapa? Itu slide keempat ya. Itu dua, tiga, empat, kelima ya. Kelima. Keempat ya, keempat betul. Slide keempat baru kegiatan satu. Tidak usah terlalu banyak dimasukkan. Kalian masukkan saja tahapan dan nilai yang diterapkan ya. Tahapannya apa? Misalnya kegiatan satu judulnya bla 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 misalnya melakukan persiapan aktualisasi, maka tahapannya buat satu apa dua apa tiga apa dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai yang diterapkan, nilai-nilainya nggak usah panjang-panjang, langsung saja. Misalnya untuk kegiatan satu menerapkan ada nilai akuntansi pelayanan, ada nilai akuntabel, ada nilai apa itu kompeten, ada nilai harmonis dan sebagainya, ya. Oke, kemudian setelah itu kan empat, kalau tadi kan lima, lima kegiatan kan, artinya empat, lima, enam, tujuh, delapan. Slide ke-8 itu isinya tentang ini kegiatan kelima kan, kegiatan kelima. Misalnya kalau ada kegiatan. Setelah itu slide ke-9 kalian masukkan tentang rekap berapa nilai yang mau dikerjakan, berapa nilai yang akan mau di laksanakan diaktualisasikan dalam masa habituasi ya. Dan yang terakhir itu bercerita tentang jadwal ya. Jadwalnya yang simpel saja, kalau kalian bikin yang ribet itu ambil saja simpel saja, misalnya kegiatan satu akan dilaksanakan minggu ketiga bulan minggu berapa ya, minggu pertama ya, minggu pertama bulan Oktober misalnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Ya, sebagai bahan tayangnya. Yang di RA tetap tetap dibuat yang simple, yang tetap seperti itu. Ya. Kemudian kegiatan kedua apa dan yang slide terakhir itu ucapan terima kasih. Ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Tidak usah banyak-banyak isi slide. Oke, gitu ya. Ya, sekarang kita lihat yang sudah bikin bahan tayang Torik. Boleh Torik ditunjukkan ke coach? Setelah ini, Coach, Ayu. izin share screen, Coach.
Oke. Oke. Apakah sudah kelihatan, Coach? Ya, bagus, sudah kelihatan. Ya. Oke, bagus sekali ya. Udah bagus tuh. Nah, ada judulnya. Pada ada logonya juga, logo Kota Provinsi Riau, logo Dishub, logo BKPSDM. Oke, bagus. Nah, nanti tinggal mainkan saja warna-warnanya, Torik ya. Boleh Oh, nanti Torik, boleh nanti Torik tambah tambah gambar-gambar boleh. Misalnya gambar apa? Misalnya berhubungan dengan ini apa ya? Dengan rancangan aktivitas Torik, misalnya sistem permasalahan publik apa itu di Dishub. Nah, boleh misalnya foto-foto apa yang ada hubungannya dengan Dishub boleh, nggak apa-apa Torik ya. Ditambah untuk setiap slide-nya boleh ditambah divariasikan. Oke, slide kedua Torik. Lalu Torik, slide kedua. izin coach, slide kedua masih seperti ini saya buat coach, latar belakang itu coach, Oh ya, nggak satu-satu gitu apa-apa. coach. Oh gitu. Ini Ya. Coba tujuan. lihat isu-isu. Isu slide keberapa isu? Langsung ini saya coach. Yang di mana, Torik? Langsung ini coach, analisis APKL coach, kalau isunya coach. Oh, coba, coba. Boleh lihat. Boleh lihat. Ini coach. Mana nggak kelihatan? Izin coach, apakah kelihatan coach? Enggak. PPT-nya nggak kelihatan juga coach. PPT-nya kelihatan, tapi slide satu doang. Masih slide satu, Rick. Oh. Turun, turun. Apa Kursornya bisa kelihatan diturunkan. coach? Nah, Izin gitu. coach. Oh, gitu. Ya, terus Izin coach, bawahnya. saya jabarin satu-satu coach. Apakah ini perlu juga, coach? Kayak tujuan, ruang lingkup, Oh, visi nggak misinya, usah nggak lah. usah. Nggak usah ya. Ya. Nggak usah. Ya. Oke, terus di bawahnya apa di bawahnya? Masih Ya, jabarin WSG satu-satu ya. ya, coach. Ya, terus bawahnya. Ya, penyebab ya. Iya, gagasan sama penyebabnya, coach. Oke. Ya, nanti jangan terlalu banyak ya itunya ya. Siap, coach. Nah, seperti ini boleh, boleh. Seperti ini boleh, nampak seperti ini ya. Ini udah bagus, ini dibagi-bagi seperti ini boleh. Ya. Nah, samakan aja nanti kegiatan. Nah, dan nanti tinggal Torik mainkan warnanya, Torik ya. Kemudian boleh dikasih gambar-gambar. Tapi gambar-gambarnya tidak mengganggu tulisan ya Torik ya. Siap, coach. Ya, rencana jadwalnya juga. Rencana jadwalnya boleh seperti, tapi ini agak terlalu ini ya. Nanti susah, nanti Torik menjelaskan. Nanti rencana jadwalnya bikin saja yang seperti saran coach tadi ya. Ya, karena nanti dokumen RA dan bahan tayang ini mau dikirimkan ke penguji. Mau dikirimkan ke penguji, ya. Siap, coach. Oke. Oke, cukup. Rekapnya tadi ada Tarik ya. Rekapnya ada yang terakhir tadi ya. Apa coach? Rekapnya tadi ada rekap nilai-nilai yang mau diterapkan. Ada coach. Oke, bagus. Silakan lanjutkan. Nanti setelah ini semuanya nanti Pak Coach kirim apa tanda tangan. Master tanda tangan Coach ya. Oke. Next, ayo. Ditunjukkan bahan mentahnya judul nggak apa-apa yuk, kayak Torik tadi nggak apa-apa. Izin coach, apakah sudah kelihatan coach? Oke ya, oke kelihatan yuk, bagus yuk. Nah, tinggal nanti ditambah kayak Torik ya Ayu ya, nanti Ya, di coach. atas di atas mentor gitu, di atasnya mentor ya, kemudian bawahnya coach, kemudian di bawahnya penguji ya. Ya, coach. Oke, bagus yuk. Ayu juga masih kayak Torik bikin latar belakang, Oh tujuan sama. gitu, yang nanti kamu kalau kebanyakan slide-nya kan nanti kan
makan lama juga bacanya kan, sedangkan ini kan bisa dibaca nanti sama penguji ya. Kita untuk efisiensi waktu, karena biasanya ke penguji kita nanti Bu Yuli Tangra itu orang sibuk ya. Ya, jadi dia biasanya bisanya paling cuma setengah hari sampai jam 12 gitu. Makanya kita harus slide juga, kita jangan terlalu banyak. Jadi kalian juga tidak banyak yang ditayangkan, tidak banyak yang dipaparkan. Iya. Atau mau seperti ini, banyak yang dipaparkan. Pilih yang mana? Mau banyak yang dipaparkan atau mau yang Pilih simple coach. saranku tadi? Yogi, mana-mana Yang Ki? simple coach. Dikit aja coach. Yang simple Yang gue kayak ya. coach tadi. Ya gitu. Dikit aja coach. Iya. Kenapa? Takut ya? Biar mempersingkat waktu coach. Oh, itu alasanmu. Alasan klasik itu, Pani. Singkat. Okay. Nanti di cut-cut aja ya, Yu, ya. Dipotong aja ya. Ya. Ya, kok. Okay. Terus, saya mau lihat gimana kapren. Nah, seperti ini, Torik. Kayak si Ayu ini boleh ditambah foto, gitu. Ya. Manisnya, gitu. Nanti tinggal mainkan warnanya. Ya. Warnanya diatur. Sip, coach. Tuh. Oke. Penyebab isu. Gagasan kreatif. Iya. Pemilihan gagasan kreatif dah si Ayu ya. Ya. Coach. Kegiatan sosialisasinya. Nah, seperti ini yang maksud saya Ayu ya. Yang lain ya. Jadi dibuat dulu kegiatan sosialisasi, baru ini Ayu ada 6 gitu ya. Nah, gitu. Baru nanti dibawanya penjelasan satu-satu yuk. Coba yuk, bawanya sudah apa sedang dibuat? Langsung rekap coach belum Penjelasannya mana yuk? dilaporkan satu-satu. Iya kayak Torik tadi yuk, ada tahapan, ada nilai, iya. Ya, belum selesai, coach. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti diselesaikan. Nanti ganti yang apa latar belakang apa itu ya? Dibuat Ya, aja. coach. Yang itu di-cut, gantinya ini penjelasan per kegiatan. Ya. Oke. Kemudian rencana jadwal, ya rencana jadwal nanti Ayu buat ini aja Ayu ya, buat yang seperti saran kos tadi ya. Misalnya ke persiapan kegiatan organisasi direncanakan, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober. Nah, seperti itu. Dari tanggal 4 sampai tanggal 6, misalnya seperti itu ya. Oke. Izin coach, berarti nggak usah pakai tabel ya coach? Gak usah pakai tabel. Tabelnya cukup yang di ini. Yuk, yuk, yuk. Sebentar ya, coba yuk lihat. Kok lama banget sih yuk kau kegiatan kedua membuat akun WhatsApp dan link Google Form sebagai media? Kok cuma waktunya 3 hari? Kelamaan tak tuh? Sedangkan untuk bahan bikin bahan sosialisasi poster berapa hari? 4 hari ya? 4 hari, coach. Itu ya, itu kalau banyak itu ya. Nanti yang dipindahkan saja itu. Yang tanggal 11 itu pindahkan bikin sos, bikin poster dengan banner itu aja, nggak apa-apa ya. Ya. Ya, coach. Oke, yuk. Thank you. Ya, coach. Siapa lagi yang sudah? Sri, Sri, sudah Sri. Belum kok. Belum. Fani. Iya, kok mau Udah kok. minta izin dulu kok. Boleh, boleh, silakan. Ini apa? Kemarin itu kan ketemu mentor Sri. Nah, masalah yang judul itu kalau bisa pindah ruangan. Kemarin kan kelas ruangannya. Nah, sekarang ruang rawat inapnya di VIP, VIP. Boleh. Nanti tapi yang dirancangan diganti ya. Yang Ya, ada kata-kata udah ruang kok. kelas dirancangan diganti. Gitu. Iya, kok. Iya, Oke, kasih kok. bisa bisa. Ya, bisa. Oke. Pani. Siap, sudah coach. Izin Coba coach. boleh lihat. Ngantuk, Ya. Torik. Kurang minum air coach, izin coach. Kurang fokus ya. Nih, coach kasih air Izin mau. coach. Nih, coach ada minum yang ada Apakah sudah siap? manis-manisnya.
Mau gak, Rik? Nah, yang ada manis-manisnya itu. Siap, coach. Oke. Ya, oke, Pan. Ya, nanti tinggal namanya itu enggak apa-apa, Pan, ya. Nama coach dan mentornya dibuat juga, ya. Uji, Pan, ya. Oh ya, siap. Siap, Ya, coach. dimainkan saja di mana letaknya, ya. Siap, coach. Ya. Slide Oke. kedua ada latar belakang, coach. Sama ya semuanya tadi ya tadi tadi ini kan saja ya Slide ketiga langsung analisis itu, coach. asisu. Oke, itu dihilangkan juga langsung saja ke isu terpilih nanti ya, Langsung kemana, coach? ke isu terpilih. Jadi setelah setelah apa setelah slide pertama, slide pembuka, langsung saja ke isu terpilih. Apa isu terpilihnya? Siap, coach. Ya, isu Jadi terpilih, langsung gagasannya apa ke gitu. analisis ESG ini. Nah, Siap, seperti coach. ini kan. Isu terpilih Siap, kan coach. belum tersedia layanan pengaduan masyarakat. Nah, gitu Pak. Siap. Ya, Siap, coach. kemudian gagasan kreatifnya apa tadi untuk memecahkannya tadi, Pak? Nah, ini, coach. Coba. Ada di situ ya. Misalnya apa itu? Siap. Menerapkan layanan pengaduan bla 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 itu ya. Nah, nanti Siap. baru di inovasinya apa ya. Siap, coach. Oke, nah baru sebelum Kegiatan. sebelum slide 7 apa isi slide 7? Kegiatan, coach. Langsung Oh kegiatan aktualisasi. ya. Nah, nanti untuk slide 7 itu, sebelum kegiatan itu, sama seperti yang saran kos tadi, bikin ini ya Panda, bikin apa ya, inventaris kegiatan kegiatan satu apa dua apa gitu ya. Nah, besok Oh, kita langsung. Siap, siap. bisa satu apa dua apa tiga apa gitu kan. Setelah itu baru Siap, coach. Fani, Dul Fani masukkan baru yang ini, yang slide 7 ini, kegiatan satu kegiatan dua gitu ya. Siap, coach. Terus besok ini semuanya, kalau besok paparan jangan dibaca semua ini, baca saja kegiatan satu, kegiatan dua, ya. Kegiatan dua, memang aku biasa bla 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 bla. Tahapannya satu, dua, tiga, empat. Outputnya nggak usah, langsung ke agendanya. Misalnya kegiatan ini berkaitan dengan agenda orientasi pelayanan, mengutamakan kepentingan masyarakat, akuntabel, apa kompeten, apa harmonis, apa gitu. Seperti itu. Ya. Siap, coach. Siap. Oke. Terus setelah kegiatan, Setelah kegiatan matrik rekapitulasi rencana habituasi, coach. Oke, ya, berapa rencananya, berapa nilai yang mau diterapkan. Siap. Oke, setelah itu Rencana jadwal masih seperti yang lain, coach. Masih tabel, coach. yang mana? Rencana jadwal aktualisasinya, coach. Oke, ya, nanti di simple ya, Siap. disederhanakan. Oke. Siap, coach. Kemudian, thank you ya. Oke. Thank you. Ya. Boleh tuh mau ini kan Mas Pispan. Tambah aja foto terbaikmu, Pan. Ya. Ya, siap, coach. Ya. Foto di backgroundnya tangga 2000 ya. Oh, siap, coach. Pernah gak kamu foto di tangga 2000? Pernah, coach. Oh, pernah. Yo. Atau foto di kebun teh ya. Siap, coach. Ya, tapi kepalamu doang yang nongol. Ini kebun dan tanaman teh gitu. Oke, atau boleh juga yang bagus, kalau yang bagus sih kan, kalau saran terus pakai ini, pakai baju seragam Yusuf. Ada nggak foto kok pakai baju seragam Yusuf? Oh. Ada ya? Pernah, coach. Pernah Siap, ya. coach. Oke. Yang lama pak ya, karena fotomu yang lama lebih ganteng dari yang sekarang kayaknya. Siap, coach. Izin stop share screen. Oke, thank you. Silakan, Pani. Siapa lagi yang Coba sudah? Iqbal? ya, coach. Ya, Bal. Lihat, Bal. Yogi sudah, Yogi ya. Siap, Yogi sudah, sudah coach. bikin. Sudah, bikin draft sudah. Bagus? Belum tadi ya. Ngomong tadi belum, bagus ya. Bagus, sudah lo bikin, Gus. Bikin draftnya aja dulu, kayak
yang ditunjukkan tadi rombongan tadi, Dani, Ayu, Torik. Siap coach, udah dikit coach. Oke ya, nanti sekarang giliran ini dulu, giliran Iqbal dulu. Nah, kayak gini nih fotonya, bagus nih foto kayak gini ya. Oke. Ya, terus. Oke, nggak usah ke belakang ya, Bal ya. Nanti di crop aja, di pot, ikat ya, Bal ya. Ya, kalau Iqbal sayang ngekatnya buat save as aja. Kalau saran coach, kalau sudah terbaru ini bagusnya di save as saja. Jadi nanti misalnya seandainya penguji mau menanyakan, ya tujuannya apa, latar belakangnya bagaimana, baru tunjukkan ini, gitu ya. Ya, setelah itu apalagi Pak? Lanjut, Pak. Oh, tuh sih, oke. Sih, tidak salah. Kita sudah ada di lapor. Oh, ini identifikasi siswanya ya. Ah, ini. Seperti ini aja, isu terpilih aja langsung. Isu terpilih. Nanti Iqbal naikkan lagi kotaknya itu. Nanti ditambah bawahnya gagasan kreatif. Ya, Iqbal ya? Iqbal. Oke. Fishbone-nya biarlah nggak usah ditayangkan ada di itu ya. Belum berapa warna fishbone global, masih coklat, merah, biru, hijau. Ya. Lanjut lagi bawahnya bal. Oke, nggak usah itu bal. Lagi bal, 109 bal. Oh, ininya gagasannya belum ada bal. Oh, itu yang analisisnya nanti di analisa dapus gagasannya diletakkan setelah isu terpilih ya. Di slide keberapa tadi Bal ya? Dipindahkan. Oke, lanjut. Oke. Waktu mentor. Nah, ya ada. Oke. Nanti outputnya juga udah usah dibaca nanti Bal ya. Langsung kegiatan tahapan nilai, tahapan nilai ya. Oke. Terus rekap ya. Kemudian jadwal. Ya, jadwalnya. Itu apa yang dibawa jadwal? Yang disederhanakan lagi. Oh. Nah, yang Iqbal yang ini aja Bal yang ditampilkan Bal. Ya, yang itu yang ditampilkan. Cuma nanti Iqbal ada tanggalnya aja bagus-bagus tanggalnya misalnya minggu ke satu dan tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Oke. Masih ada Iqbal? Eh, belum ini Bal. Kapan sih kau bikin kendala? Kan enggak ada yang di RA. Nanti nanti ini ya. Nanti Bal. Nanti pada saat di laporan itu Bal ya. Oke. Oke, Iqbal, cukup. Lanjut kita ke Yogi. Yogi. Ya, Coach. Izin, Coach. Apakah sudah terlihat, Coach? Oke, sudah. Oke. Iya. Gini, Coach. Oke. Itu sudah bagus ya, gitu. Masih Ya, ada latar sama. belakangnya, Coach? Ya, masih ada yang nggak apa-apa. Gitu. Nanti di CVS saja ya, yang untuk ditampilkan nggak usah masukkan atau apa. Itu apa Terus gitu? analisis isunya gini, Tiga Coach. itu apa gitu? Coba lagi tiga itu apa gitu? Ini cuk, Nah, apa yang isunya? isu ya. Ya. Oh gitu. Oke. Nanti langsung saja isu yang terpilih apa ya? Oh siap coach. Terus ini analisis isunya coach. Ah ya, nanti yang betul juga ada saya masukkan juga ini. Ya. Bisa banyak Facebooknya juga ya, kerja. ada saya masukkan di bahan tayang Facebooknya.
analisis isu yang belum dirubah coach ini coach. Ini seharusnya gagasan kreatif sama Oke. Oke, geometrik rancangan dan rancangan. konsep. Ya, oke. Isinya apa itu? Nanti seperti ini aja juga divariasi. Ya. Oke. Seperti ini aja, Mbak ya. Kemudian setelah itu rekap ya. Nanti Ini yang coach, ini. ininya nanti bila perlu coba Pak. Ya, bila perlu nanti yang ini nggak usah dimasukkan coba Pak. Coba ke sebelumnya, Pak. Nah, bila perlu karena ini panjang, bila perlu nanti pada saat paparan Iqbal singkat saja, ya. Oke, Siap, coach. misalnya misalnya untuk nilainya Pak, untuk misalnya untuk presentasi pelayanan, nilai yang diterapkan melakukan perbaikan TNT, misalnya kan. Kemudian untuk yang A, akuntabel, nah itu nilai apa itu melaksanakan ajar dari mentor, gitu ya. Oke, kompeten meningkatkan kemampuan itu artinya selalu mengembangkan kompetensi dan nilai-nilai itu kan. Nah, gitu aja Bang. Ya, yang lain Siap, juga. coach. Ya, karena ini panjang-panjang kan. Oke. Terus apa lagi Bang tadi Bang yang itu rekap Matrik sudah Bang? rekap Ah. itu lagi. Oke. Coba sebentar Bang, yang ini jangan dibuang Terus Bang ya, di jadwalnya belum atasnya. dibuat, coach. Sebentar Bang, coba ke atas Bang, ke atas lagi Bang. Atas lagi Bang. Ini, coach. Yang ini tidak usah dibuang Bang ya. Nanti Iqbal jelaskan. Coba, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Slide ke berapa itu? Bawah. Bawahnya. Nah ini, Yang ini, coach. yang ini nggak usah Iqbal buang. Nanti Iqbal jelaskan bahwa kalau tadi keterkaitan dengan agenda 2, sekarang keterkaitan Agenda dengan 3. agenda 3. Seperti itu cara penyajiannya ya, boleh? Cara menyatukannya. Misalnya, untuk kegiatan pertama itu apa terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Misalnya kan kegiatan kedua terkait dengan manajemen ASN. Boleh kalau mau dibaca apa isinya kan singkat-singkat ya. Baik, coach. Oke, nanti jadwalnya muncul Pak ya, diatur lagi, divariasikan lagi. Siap, Oke, coach. Yogi. Sorry, Yogi. Yogi ya. Oke, Siap, makasih, coach. Kamu Yogi. boleh. Oke, saya ingin Terima Iqbal, kasih, sorry. coach. Lanjut. Bagus, katamu sudah bagus. Bagus kau kuliah dulu sekelas sama Torik. Enggak. Saya enggak, coach. Enggak ya. Jadi kau duduk sekarang lah kenal sama Torik. Enggak kan seangkatan udah kenal, coach. Jadi, Oh, coach. seangkat udah kenal. Ya, coach. Oke. Gitu. Tapi Torik ngomong enggak kenal dengan Bagus. Kenal, coach. Sepengkatan, coach. Torik sih gak bisa diajak kerja sama. Bener lucu sekali kok ya. Izin coach untuk PPT-nya baru sedikit coach. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti pada hari hanya selesai ya. Ya, siap coach. Iya. Saya tunggu paling lambat hari Senin ya. Siap coach. Ya, Senin pagi. Ya, Torik, dengar Senin pagi Torik ya. Siap coach. Ya. Karena mau diteruskan ke penguji. Apalagi isinya itu, Gus. Bagus. Apa menang bagus? Setiap coach ada identifikasi isu. Langsung saja Gus, isu terpilih apa ya? Setiap coach. Oke, penentuan keriku ya. Oke, berapa lagi warna tulang ikan kau ya? Sama dengan yang dirancangan. Siap, sudah sama dengan yang dirancangkan, coach. Oke, kau udah bikin warna-warna kayak si siapa tadi? Kal ya. Iya. Oke. Siap, gagasan kreatif, Terus coach. kreatif. Oke. Nah, nanti langsung saja itu Gus gagasan kreatif apa Gus ya? Yang terpilih aja kamu tulis digitalisasi pelayanan bla 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 seperti itu. Ya. Baru Coach. nanti rekap kegiatan kamu ada berapa kegiatan ya. Oke, coach.
Jangan nanti kalau mau bikin ucapan terima kasih duluan. Jadi pembuka dan penutup ya, isinya menyusul gitu ya, Gus ya. Nah, itu udah ucapan terima kasih. Setuju ya. Belum coach. Belum. Nah, itu yang jalannya bagus kok. Itu yang ambil jalan kita ke dalam kan, Gus? Di mana, Gus? Palawang. Siap di Sky coach. Di banyak-banyak. Nah, kalau ada jalan yang ada di Sky itu untuk Ini background gambarnya. gambaran di Sky coach. Wih, keren. Perasaan kemarin Pak Kepleng lewat Sky udah ada yang kayak gini. Ngadi-ngadi kok ya. Siap, coach. Oh, udah maksud bagus nih sekayu masa depan ya, Gus ya. Iya, coach. Iya. Oke. Ya. Oke, thank you, bagus. Siap, coach. Siapa lagi? Kalau sudah selesai semua, selesai kita. Tutup Zoom-nya ya. Iya. Kasihan, Sri mau masak ya. Masak apa hari ini, Sri? Sri, di Martapura ada pempek Amanda ya, Sri ya. Ya, kamu kalau ke Ada Martapura, kok. kamu kalau ke Martapura makan pempek Amanda itu tempat Sri itu. Iya kok, enak. Enak ya. Oke. Terakhir, bukan dua lagi ya, Sandy, Sandy. Sen, kau di mana, Sen? Kok background kau beda? Siap coach, sudah di empat lawang coach. Oh, lah kau kan main di Kemarin kan aku di Palawang. Kayu coach, kemarin sudah di empat lawang coach. Oh, karena oh sekarang kau lagi di Palawang. Oh, kemarin di Sekayu. Siap ya coach. Oh ya, karena ini libur kan hari Sabtu libur kan, gawenya libur kan. Siap coach, emang kerja hari di empat lawang coach. Oh, mau kerja di Palawang. Oh, Siap coach. kalau dari Palawang nggak bisa masuk ya layarnya ya. Iya. Itu tolong dikondisikan baju di belakang. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Wait. Oh, iya. Assalamualaikum, Yung Siti. Dagate suara kok tuh, Bang? Sandy sudah bikin belum kontennya? Lah, malah berani ya. Sen. Ya, coba Sen. Sudah belum bikin banteng, Sen? Izin coach untuk bahan tayangnya baru belum selesai semua coach. Izin coach untuk share screennya saya minta tolong sama Bagus coach. Oh gitu. Oh, bahan tayangnya baru pendahuluan. Apa sama kayak Bagus tadi? Karena laptop sendiri ini coach. Pembukaan dan penutup. Blank screen coach. Kenapa laptopmu? Siap coach belum selesai semua. Laptopmu kenapa laptopmu, Sen? Izin coach, laptopnya ini coach blank screen coach. Perlu diinstal coach pas apa pas Oh. pengerjaan semalam coach Oh gitu. ini aja zoomnya pakai HP coach ini coach Oh, pantas nggak ada itu kok pakai HP. Oke. Oke, nggak apa-apa. siap Ya, nanti untuk besok besok seminar gitu juga ya. Nanti dikondisikan kalau misalnya ada gangguan, siapin juga HP-nya ya. Besok ya kalau siap seminar coach besok ya, ya sama sama seperti Sandy ini ya. Nanti siapkan juga kalau seandainya nanti ada gangguan. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, misalnya mati lampu, kadang kan atau nggak tahu laptopnya lowbat gitu, tahu-tahu pas mati lampu dan sebagainya. Atau misalnya laptopnya nggak bisa harus nggak bisa kalau nggak dicolokin, jadi harus siap-siap ya. Oke. Sudah, apalagi itu, Gus. Halaman berikutnya, Gus.
Izin coach, tadi masih menambahkan seperti yang lain coach. Boleh masukkan latar belakang coach, seperti pendahuluan dan juga tujuan coach. Oke, Masih enggak dah. apa-apa. Ya, nanti di aja ya. Siap coach. Oke. Sen, mentormu siapa, Sen? Siap izin coach untuk mentor sendiri, Kabid Lalu Lintas coach, Pak Reki coach. Oke. Yang kemarin waktu Coach Noval itu Bu Windy, Windy ya, Ya, Windy. Coach Bu ini itu ke Kabid Keselamatan, Coach. Oh, keselamatan. Tapi Oke. izin, Coach. Nanti pengerjaannya baru sampai identifikasi isu, Coach. Oh, Semalam, sampai Coach. identifikasi. Nanti yang terpilih isu berapa? Nanti langsung saja ke isu berapa yang terpilih ya, Sen. Ya, Coach. Terpilih isu berapa? Terpilih isu berapa? Nanti dia nanti langsung saja. Ya. Siap, Coach. Nanti di kegiatan Sandy itu ada enggak sosialisasi tentang ini? Izin coach untuk sosialisasinya itu ada di internal aja coach, di kantor coach. Oke. Apa sih judulnya? Coba buka lagi ke judul. Coba ke pelengahan khusus. Siap, Oh ya. optimalisasi laporan retribusi perfakiran coach. Jadi untuk sosialisasinya itu mungkin saya ini nanti buat video mengenai pengisian Google Form-nya coach untuk pelaporan dan penerimaan parkir coach. Nah itu ini artinya ke apa koordinator parkir itu namanya Sen kalau untuk video Siap ya, yang coach. ya kan Siap, coach. ya artinya ada sosialisasi eksternalnya Sen katamu tadi cuma internal Siap ya, izin, coach. Untuk koordinator parkirnya juga dari orang kantor, coach. oh gitu oh koordinator parkir itu bukan bukannya dari yang Siap ya, izin, bukan coach. Untuk oh yang gitu. eksternalnya petugas parkir, coach. Oh, bukan Coach Kiro, petugas parkir itu nanti ada koordinasinya sesama mereka, ketua kelas kayak apalah gitu ya. Oh, bukan kayak Siap, seperti itu ya. Oh, dari koordinatornya dari ini dari dinas ya, dari sub ya. siap, coach. Oke. Ya. Oke. Oke, Sandy lanjutkan ya. Siap, coach. Ya, Coach tunggu sampai dengan hari Senin pagi jam 8. Siap, Semuanya sudah ya. ditunggu. Siap, Ya. coach. Karena setelah terkumpul nanti akan langsung dikirimkan ke Ibu Yulita. Kalau seandainya kita ngirimnya malam nanti Ibu Yulita nggak sempat baca nanti. Ya. Oke. Maksudmu Saya Gus apa, Edi. Gus? Bukan bagus maksud itu apa, Gus? Mas, pamer. Alhamdulillah. Ya, Gus. Kamu mau pamer, Gus? Iya. Nah, Enggak, Gus. kok Sudahlah, Gus, kok sudah, mau Gus. pamer? Mau pamer, pantainya bagus. Mau pamer ya? Siap punya Sandy, Coach. Tuh kan, ngeles kau punya Sandy. Kau buka aib Sandy, kau tuh ketahuan Sandy ngambilnya dari mana templatenya. Ngambil dari Oke. siapa, Coach? Ya nggak apa-apa ya, sah-sah saja kita kan ambil template-nya. That's okay. Oke, terima kasih Sandy Bagus. Terakhir, Ahmad Fikri peserta bukan Ahmad Fikri ini. Siap, serta Coach. Siap, serta Coach. Peserta ya? Nggak ada videonya mas. 1, 2, 3, 4, 5. Pengawas, pengawas juga tak nyukur. Oh, pengawas. Ya, Ahmad Fikri siapa sih Ahmad Fikri? Kita ke Siap sembilan merangkap kayaknya, Coach. bukan penyusup kali ya benar penyusup satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ya benar sembilan kita kan ya kan sembilan kita kan ya dua cowoknya tujuh ini cowoknya enam betul pikir ini serta pikir ini iya coach kira tadi pengamat kelas ada pengamat baru nih. Pik. Halo Pik. Tunjukkan pesonamu Pik. Pikri, kemana Pikrinya dia? Izin ke toilet mungkin, Coach. Tunggu sebentar. Kok hotel kok lama banget dari tadi nggak masuk videonya. Iya. Ini mungkin akibat kalau sering ke toilet bawa HP. Kamu juga ya kalau ke toilet bawa HP ya? Ayo ngaku. Ada nggak di sini ya kalau ke toilet bawa HP?
Iya, baik. Sambil menunggu Fikri, jadi besok sistematikanya itu kita seminarnya besok yang jadi moderator coach, ya, yang jadi moderator coach. Nanti masuknya nanti kalian akan dipandu oleh pengamat kelas, oleh Bu Dwi, ya. Nanti Bu Dwi nanti yang akan mengkondisikan siapa yang masuk dan siapa dengan mentornya, gitu ya. Nanti kalian, nanti kan ada jadwal, kita kan ada jadwal urutan, gitu ya. Urutan misalnya sesuai dengan ini loh, sesuai dengan yang kemarin itu loh, yang ada di situ. Ada kan? Ada kan yang di seri itu? Ada nomor urut itu kan yang urutan satu, siapa yang tampil urutan satu itu? Mas Fikri, Mas Ahmad Fikri ya. Fikri. Jangan-jangan Ahmad Fikri ini karena mau maju pertama dia. Siapanya dari hari Sabtu, jangan-jangan Fikri ini ya. Iya. Full preparation dia. Persiapannya optimal itu Fikri itu ya. Ya, jangan-jangan dia sudah minum jamu, telur setengah matang, ini pikir ini. Manny Fedy, perawatan diri, jangan-jangan pikir. Ke, maaf tanya ke. Ya, silakan, Mas Sri. Mas Sri. Besok kalau waktu pemaparan itu dikasih waktu deadline-nya enggak kok? Maksudnya berapa menit gitu enggak? Kalau coach biasanya kasih waktu maksimal 5 menit. Maksimal loh Sri. Kalau maksimal 5 menit artinya boleh di bawah 5, 5 menit. Ya. Kalau kalian mau enggak apa-apa. Oke, saya akan memaparkan rancangan visi saya. Judulnya ini, nama Bagus Sulistyo, mentor ini, coach ini, penguji ini. Tapi yang selek dulu dah. Terima kasih. Boleh seperti itu ya. Kalau kalau seperti itu, tapi kok tidak tanggung jawab. Tapi kalau nilai dari pengujinya kecil ya. Oke. Ya nanti sistemnya gini. Nanti sistemnya kalian kan di main room dulu nih semua ya. Kan pengamat kelas kita Bu Dwi. Nanti Bu Dwi akan mempersilahkan misalnya Sri Suartini silakan masuk ke main roomnya Coach Aril bersama nanti sudah nanti bersama dengan apa misalnya mentornya nanti makanya nanti kamu tolong nama-nama mentor kamu kamu ada nomor WA Ibu Dwi nggak ada nggak di grup kamu kamu ada grup kan ada grup WA kelas itu kan ada kan ada Ada coach. nanti Ada kamu coach. jaminkan ke Bu Dwi ya nama mentor kamu siapa dengan nama kamu misalnya Sri Suhartini mentornya siapa gitu. Jadi nanti tolong juga dikasih tahu ke mentornya begitu dia sudah masuk Zoom, tolong di rename namanya, ditulis namanya. Jadi nanti pada saat maju Ibu Dwi tahu. Oh, misalnya kata Bu Dwi, Sri Suharti ini mentornya misalnya atas nama Torik. Nah, nanti Ibu Sri akan mempersilakan Sri Suharti ini dan Torik ya, masuk gitu ke room. Nanti kalau sudah selesai mentornya boleh leave, kalian leave kembali. Kalau kalian kembali lagi ke main room, mentornya boleh boleh leave ya, boleh leave meeting. Tapi kalau kalian kembali lagi ke main room, nanti kalau sudah selesai 9-9-nya kumpul lagi di room, nanti kita bahas hasil seminar bersama dengan coach gitu ya. Nah, nanti masukan-masukan penguji nanti kita bahas bersama dengan coach nanti. Kalau ada saran-saran penguji nanti kita bahas. Jadi ya, jadi kalian tidak boleh meninggalkan room, tidak boleh meninggalkan main room. Jadi kalau sudah selesai, bagus. Kau jangan lari dulu, Gus. Kalau sudah maju, tunggu dulu di main room. Tunggu temannya. Kalau sudah semua 9, nah baru nanti pengujinya sudah leave breakout room. Nanti kita semuanya nanti masuk ke breakout room, ya. Gus menunggu di situ. Nanti Gus akan kita akan membahas masukan-masukan dari penguji pada saat seminar. Gitu ya. Ya, coach. Ya, coach ulang lagi teknisnya, coach yang sebagai moderator. Ya, Pak yang sebagai moderator. Nanti Pak yang membuka jalannya seminar,
yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyajikan, memberikan kesempatan kepada mentor dan penguji untuk tanya jawab atau untuk memberikan saran. Kemudian nanti coach juga akan menutup seminar perorangan, ya. Oke. Atau kita mau simulasi? Siapa yang mau simulasi seminar? Ayo, aku. Siapa simulasi seminar? Bagus ya? Sebenarnya mau coach, tapi bawahannya tadi coach. Ya enggak usah ngomong, paling tetap di memori aja. Bla 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 bla. Nah, ngomong-ngomong sebentar nanti nanti kita pre-memory. Oke. Ya kita seminar nanti si mentor Yogi nanti ya, Yogi yang jadi mentor, yang jadi pengujinya Ayu ya. Ya Ayu. Oke, kita simulasi coach yang jadi mentor. Kira-kira seperti ini nanti seminarnya besok ya. Oke. Ya, peserta atas nama Bagus ya. Gus, nama kau apa Gus? Bagus Sulistyo apa Gus? Siap, Muhammad Bagus Sulistyo Pamira Surasa, Coach. Panjang banget. Iya, berapa kilometer nama? Oke, kita mulai ya. Baik, kita mulai ya, Ibu Penguji, Bu Ayu, mentor, Pak Yogi, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam kami warahmatullahi wabarakatuh. hormati penguji kita pada hari ini, Ayu Oktavia. Yang kami hormati mentor, Pak Yogi Setiawan. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah hadir. Dan yang kami banggakan, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 9 yang tergabung dalam kelompok 1 hari ini, Muhammad Bagus Sulistyo akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Baiklah, Bagus, silakan dipaparkan rancangan aktualisasinya, waktunya maksimal 5 menit. Silakan, Bagus. Ya, gimana, Gus? Mulai, Gus. Sama kayak bisa dimulai ya. Yang terhormat penguji ibu apa gitu, yang terhormat mentor gitu ya. Coba silakan Gus. Siap, terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri. Nama Bagus Listio, Pemirsa Surasa. Pada kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai seminar rancangan saya, yaitu mengenai digitalisasi pelayanan pengaduan masyarakat terhadap fasilitas penangkapan jalan menggunakan QR Code di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyasin. Oke, Untuk stop. Sebelum itu kamu ngomong dulu. Yang terhormat dulu, yang terhormat, penguji, ibu, Yudi Tangra ini, seperti itu. Baru saya, Bagus Sulistyo, gitu ya. Yang pembukaan kamu tadi. Tapi sebelumnya kamu ucapkan dulu boleh penguji dengan mentor dan coach. Coba. izin Coach, jadi nyebutin nama mentor sama penguji dulu Coach. Iya. Oke, coba ulang lagi. Anggapnya udah, salamnya sudah. Oke, kali ini mohon izin kepada Ibu penguji yaitu Ibu Ayu Oktavia dan Bapak pembimbing Bapak Yogi Setiawan, Pak mentor, mentor. Pak Mentor Pak Yogi Setiawan. Langsung saja ke judulnya. Bosnya dari minta izin. Siap, udah tadi pertama Coach. Udah pertama kali Coach. Parah, bagus, parah. Izin Coach tadi kan waktu, waktu Lu habis gak dari Coach. tahu baca dan tulis ya. Yang pertama itu penguji. Kita kan menghormati penguji. Penguji urutannya itu mentor, baru Oh, coach. siap Coach. Iya. Yeah. Terus sudah anggaplah kau sudah menyapa penguji, sudah menyapa mentor, sudah menyapa coach. Terus apa lagi? Langsung saja mengenai seminar saya pada hari ini, yaitu judul yang sudah saya sebutkan tadi, bla 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 bla. Terus waktu share screen-nya ngomong izin Ibu penguji, Pak mentor dan coach share screen. Nah, gitu ya. Baru kamu share screen. Jangan tiba-tiba muncul share screen. Etikanya tidak bagus itu, ya.
Siap, Ya, Coach. ada etikanya sopan santun. Bagaimana, Gus? Siap, mohon izin. Ibu penguji, Bapak mentor, dan Coach, izin share screen. Oke, silakan. Oke, anggap aja udah. Sudah, sekarang sudah. Sekarang sudah paparan. Gimana kamu ngomongnya? Terakhir ngomong mana? Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekian paparan dari saya. Saya akan izin Coach untuk sesi tanya jawabnya dari Nanti, jadi kamu dulu gini. Baik, demikian paparan dari saya. Mohon Ibu Ayu Oktavia selaku penguji, Pak Yogi Setiawan selaku mentor, dan Pak Alam Sari selaku coach, mohon saran dan bimbingannya. Nah, seperti itu. Mohon saran dan bimbingannya untuk penyempurnaan dari rancangan waktu sesi saya. Demikian, baru salam. Gitu, ya. Oke, Oke, siap coach. nanti setelah salam, langsung coach menjawab. Terima kasih kepada Bagus Sudistyo yang sudah memaparkan rancangan apresiasinya. Selanjutnya, kesempatan pertama kepada Pak Yogi Setiawan selaku mentor. Persilakan Pak Yogi untuk memberikan saran-sarannya. Nah, nanti Pak Yogi ngomong, mentornya ngomong, bla. Nanti setelah Pak Yogi ngomong, terus lagi sebagai moderator. Terima kasih Pak Yogi yang telah memberikan saran-saran dan masukannya. Selanjutnya kepada Ibu Ayu Octavia selaku penguji, dipersilakan Ibu Ayu Octavia untuk memberikan saran, memberikan masukan, dan memberikan pertanyaan kepada Agus Sulistio. Silakan Ibu Ayu. Si Ayu pengujinya nanya bla. Nah, setelah itu baru nanti terus tutup. Ya. Terima kasih kepada Pak Yogi Setiawan, terima kasih kepada Ibu Ayu Kavia untuk Bagus, saran-saran nanti, nah nanti kerja semua, saran-saran nanti, bla ini, nanti akan kita tindak lanjuti, dan Bagus tetap selalu berkoordinasi dengan mentor dan coach. Gitu. Selamat buat Bagus yang telah menyelesaikan seminar rancangan organisasinya. Untuk seminar rancangan organisasi hari ini, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira. Ya. Seperti itu kira-kira simulasinya. Nah, untuk ketika Bu penguji nanya, kalian langsung saja. Misalnya Ayu nanya, Pak Bagus, bla 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 bla. Nah, silakan jawab. Langsung saja Pak Bagus jawab. Ya. Tidak usah menunggu dari moderator lagi. Gitu. Ya. Atau kadang-kadang Bu Yulita juga ketika paparan, kadang-kadang Bu Yulita langsung dia ada ingat langsung ditanya. Gitu. Jadi ya silakan saja langsung tanya jawab gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kalau nanti mentornya bertanya peran saya sebagai apa di seminar? Misalkan tanya Bapak Ibu mentornya nanya biasanya kan. Nah, mentor itu memberikan penguatan saja, ya. Misalnya yang bagus tadi tentang pengaduan bagus ya tadi. Nah, mungkin mentornya bisa bercerita bahwa aktualisasi yang akan dilakukan bagus ini bagus sekali karena di tempat kami untuk pengaduan ini selama ini masih secara manual. Nah, seperti itu. Ya. Bisa juga mentor mengatakan dan apa yang akan bagus lakukan ini sudah sesuai dengan jabatan dia di Dinas Perhubungan sebagai apa? Itu seperti itu mentor. Ya. Oke, makanya kalian harus sebelum seminar koordinasi dulu dengan mentor. Jangan sampai nanti antara peserta dengan mentor nanti berlawanan. Nah, jangan sampai nanti ada mentor mengatakan, oh enggak ada itu, isu itu enggak ada itu, isu yang diangkat itu enggak ada di tempat kami. Nah, itu kualat ya kualat. Alamat itu. Nah, alamat bakal itu seminarnya nanti ya. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi makanya nanti hubungi mentor pada saat seminar. Kalau misalnya mentor bertanya, saya nanti apa? Nah, saya seperti itu, Bapak menguatkan saja, mengkonfirmasikan. Tapi kalau mentor yang sudah pengalaman, tahu dia. Mentor yang sudah pernah jadi mentor, tahu dia. Ya. Ya, dan yang bertanya itu cuma penguji. Mentor dengan coach itu sifatnya menguatkan atau memberi masukan-masukan. Kalau penguji yang bertanya, dan ingat, saran-saran dari penguji, kalian catat, bawa catatan, ya, saran-saran pengujian kalian catat, bawa catatan supaya nanti kita bahan itu akan kita diskusikan pada saat setelah seminar. Ya, akan. Karena nanti kita akan melihat
ya, bagaimana apa yang akan kita lakukan dengan saran-saran yang diberikan oleh penguji. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Silakan Fikri, mana Fikri? Fikri ini belum menunjukkan ininya ini Fikri. Pik, kita sudah 15 menit loh tadi ngomong-ngomong. Fikri belum keluar juga dari toilet. Coba dilihat dulu Fikri itu, ada yang dekat Fikri itu. Ngapain aja dari toilet itu? Izin coach. Ah, oke okay, ya, silakan Pik. Kayaknya baru bangun tidur kok, Pik. Ya, Gus. Ketiduran. Coba Pik, tunjukkan Pik. Bahan tayamu mana Pik? Tapi izin Gus masih sedikit Gus, belum selesai Gus. Tidak apa-apa, sedikit tunjukkan aja. Baru berapa slide Gus? Tidak apa-apa. Terus. Baru baru dua slide ya Pik ya. Slide pembuka dan Tiga penutup. atau empat kalau salah. Oke, cuma dua slide pembuka dan penutup. Slide pembuka, judul aktualisasi, dan penutup. Ucapan terima kasih. Coba ditunjukkan, Pik. Anggap saja kita latihan share screen, supaya besok diskusinya lancar. Coach. Mengheningkan cipta selesai. Izin guys. Ya, Pik. Kami lama nunggu, Pik. Kayak orang mengheningkan cipta, kami diam semua gitu. Sudah tidak sabar lihat kejutanmu itu. Ya. Ya, Pik. Saya Yo. mau lihat ekspresi terkejutan, terkejut teman-temannya gimana setelah pikir Kejutan sesuai memunculkan nota. ekspektasi, Coach. Hebat. Satu. Wow, aku terkejut. Ternyata. Kalau yang lain gimana terkejut gak? Wow, terkejut Pik melihat melihat bayang-bayang musik. Oke, Pik Belum selesai ini aja masih di kanva, Coach. Pik, kau bikin judul di pojok itu, judul kau di atas itu kayak judul Lingdao Alawang, seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS. Gak usah Pik, gak usah itu dihapus saja Pik. Ya, langsung ke judulnya, judul aktualisasinya. Pengelolaan data titik rambu berbasis Google Map di Kabupaten Pekalongan itu. Ya. Nah, Terus. baru, baru nanti Ahmad Fikri, bawahnya ya, mentornya siapa, coachnya siapa, ya, dan pengujinya siapa. Nah, itu, ya, jangan terbalik-balik, Pik. Oke, terus slide kedua tujuan nggak usah pick, nggak usah ya. Jadi, lu sebut tujuannya, Coach. Ya, langsung saja ke isu terpilih apa? Ya, Ya, Coach. isu terpilihnya apa? Manfaat juga nggak usah. Langsung ke isu terpilih. Ya, tujuan juga nggak usah. Karena nanti ada semua itu dia, kan ada sudah diadakan di bahan tayang. Depan baru ini coach sama Bro coach. Oke, nggak apa-apa. Ya sudah ada usaha kau. Eh, profil nggak usah juga ya. Oh. Ya, coach. Ya. Oke. Terima kasih, Pikri. Ya, Cukup. sama coach. Maaf, sudah nunggu coach. Iya, nggak apa-apa. Oh, kemana tadi?
Ayo ngaku, kemana? Mana? Kemana? Indo coach. Semalam begadang coach. Main game. Pantas, pantas itu. Coba, coba, coba lihat di matamu tuh. Coba, coba. Ada apa di Apa matamu coach? tuh? Di matamu ada apa? Ada apa coach? Dan sudah berapa banyak utas sudah yang kau lukis selama tidur tadi? Bagus. Sudah berapa pulau yang kau lukis di tidur tadi? Ya, berapa pulau? Gambar Gak peta ada, kan? Gus. Gak ada pulau, Tidak Gus. ada. Kau tidur tadi Apa, tidak gambar Gus? peta? Tidak gambar peta tidur Cuman tadi. ada air terjun, Gus. Oh, cuma ada air terjun. Air terjunnya slow motion pula ya. Slow motion dari air terjunnya. Netes. Dari sumber gunungan. Oke, okay. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau nanya tentang seminar? Ya. Nah, untuk penyusunan laporan nanti kita zoom saja nanti. Yang penting kalian siapkan dulu untuk seminar rancangan. Nanti pada saat kita off kampus, pada saat habituasi, mungkin nanti kita akan bikin Zoom berhubungan dengan penjelasan laporan, menyusun laporan nanti. Ya, oke, ya, supaya kalian fokus ke rancangan, bikin dulu rancangan, bikin bahan sayang. Coach tunggu itu paling lambat hari Senin jam 8 ya. Ya, lewat jam 8, Coach, input. ya, gimana? Izin bertanya buat hari Selasa atau Rabu, Coach, yang kita ada seminar. Kalau misal dari mentor nggak bisa, Coach, siapa yang gantiin, Coach? Oh Soalnya gitu. udah dikonfirmasi ke mentor, tapi belum ada jawaban, Coach. Oh iya. Yang masih Oh sibuk, kalau Coach. kalau kami seminarnya hari Selasa, kalau pikir hari apa pikir? Bahasa tuh. Oh Selasa juga. Tadi kan kau nanya pikir Selasa atau hari Rabu. Nah kalau kami hari Selasa, kami nggak tahu pikir hari apa. Cuman Oh pastiin Selasa. tuh Yai, takut salah. jaknya dia masih tidur deh Yai. Itu makanya main Izin seminar Kak Ida ya. dari hari Rabu tuh kapan Cik Eguna? Setahu saya hari Selasa ya. Dalam main. Izin Kak, cuman pastiin Kak, takut salah Selasa atau Rabu. Iya main gitu main ya. Tuh kau. Oke, jadi gini, mentor kan masih lama Selasa itu dihubungi terus mentornya. Kan pikirkan satu kantor dengan mentornya. Hari Senin ketemu. Atau jangan-jangan kau udah masuk hari Senin itu. Senin nanti. Masuk. Nah, maksud, iya, ketemu, cari. Cari di ruangannya ya. Ya, kau cari. Kalau misalnya dia udah ada di kantor, Bik, kau pakai GPS carinya. Ya. Kau pakai GPS carinya. Kan sudah ditanam chip kan di mentornya kan? Lah belum chipnya, lah kau masuk belum chip? Belum, Gus. Belum. Rencana aktualisasi. Iya, nanti kalau Selasa ketemu langsung masuk ke chipnya. Jadi tahu kok di mana keberadaannya. Pantau pakai GPS, tahu ya. Iya, biar tahu titik lokasinya ada di mana gitu ya. Jadi Senin besok ketemu Fikri dengan mentor. Udah ketemu mentor. Ya, kasih tahu besok seminar hari Selasa. Nah, jadwalnya itu jadwalnya kan ada yang sudah dibuat panitia itu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan jadwal itu bergeser. Misalnya, nomor satu siapa yang tampil nomor satu? Pikri ya? Yang nomor Ayo, satu. Ya, Pikri. Nomor dua? ayo, Bagus. Bagus ya? ayo, Oh, kalau salah, ayo, Ayu. Nah, jadi misalnya, Pikri kalau dijadwal dari jam 8 sampai jam 8.45. Ternyata begitu jam 8 lewat, mentor Pikri masih berhalangan. Sedangkan mentor yang nomor dua, Ayu sudah siap. Maka Ayu duluan yang maju. Seperti itu. Nanti ketika Ayu sudah maju, baik mentor Pikri sudah siap, baru Pikri. Tapi misalnya setelah Ayu maju, tapi mentor Pikri belum siap, mungkin karena ada kesibukan, lanjut ke yang nomor tiga. Siapa yang nomor tiga? Iqbal ya? Nah, seperti itu. Ya, makanya
besok dikasih tahu mentornya seperti itu, ya. Ada jadwal, tapi jadwal ini fleksibel, bisa bisa berubah. Jangan sampai nanti mentornya beranggapan dia masuk misalnya jam siang, sedangkan kita pagi sudah selesai. Oh enggak, saya masuk jam siang, saya jawab. Jangan sampai mentornya beranggapan gitu. Jadi kita fleksibel. Ya. Oke, nanti menyesuaikan. Maaf kok, tapi Ya. masih jam kerja kan kok? Iya. Iya. Tapi karena gini, kan kadang-kadang kita penguji kita ada kesibukan. Kayak penguji kita kan ibu kepala badan. Ibu kepala badan mungkin ada kesibukan, ada apa gitu kan. Nah kadang-kadang sebelum siang atau siang, setelah makan siang itu kadang-kadang kita udah sampai sore, udah selesai. Gitu. Iya kok. Gitu Soalnya Sri ya. mentornya Sri itu kan dokter kok, jadi sibuk. Jadi nanti kalau ngasih kabar kan jam kerja gitu enak. Iya betul ya gitu Sri. Gak apa-apa kalau Makasih mentornya kok. misalnya sedang tidak di tempat, boleh mentornya pakai HP gak? Ya, ya kalian juga seperti saranku tadi siapkan juga cadangan HP kalau seandainya laptopnya ada gangguan atau misalnya ada listrik, ya ada mati lampu. Ya. Yai, maaf Yai, kalau nggak salah, ya iya, Ha-ha. kalau ganti Kak Pep pengujinya, kalau nggak salah, tapi Oh, ya. kalau Oke. kaban, kalau kabannya nggak sibuk sih, tapi Cak Oh. Dino kemarin tuh Kak Iil ngomong ganti Kak Pep kaban. Oh, gitu. Masih nunggu Ya, juga ya. ya Iya. masih nunggu juga, Bu. Oke. Terima kasih informasinya, Mei. Oke. Ya. Ya gitu ya. Jadi itu deh, kalau misalnya mentor kita ada kesibukan, mungkin ada kerjaan yang bisa ditinggalkan hari Selasa itu, kemungkinan gantinya nanti Pak Febrizal ya, kemungkinan kemungkinan, tapi itu nanti bisa bisa berkembang ya. Yang jelas kalian tetap tulis saja nama Ibu Yulita sesuai dengan yang ada di jadwal ya. Ya gitu. Tapi kalian harus siap juga kalau seandainya nanti itu berhalangan, terus saya dikasih tahu sama Bu Mei tadi ya, kemungkinan akan diganti oleh Pak Febrizal. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Yang berhubungan dengan seminar, yang berhubungan dengan rancangan. Oke. Iya. Oke, Pikri ya. Ya, Pikri, silakan lanjutkan cari mimpinya ya. Cari mimpi supaya nanti dalam mimpimu kau mendapatkan inspirasi. Inspirasi untuk apa yang mau dimasukkan di bahan tayang. Cepik ya? Ya. Tadi belum dapat kan? Inspirasinya belum dapat tadi kan? Belum ya? Belum ya? Nah, silakan lanjutkan ya. Lanjutkan perjuanganmu. Oke. Baik, adik-adik setelah sar, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja dengan secara langsung di grup grup kita, grup WA ya, kalau mungkin kalau nanti masih ada pertanyaan. Kemudian untuk coach tunggu paling lambat hari Senin pagi jam 8 itu sudah RA-nya, rancangan aktualisasinya yang sudah ada tanda tangan mentor dan coach ya. Kemudian bahan tayangnya juga coach tunggu hari itu juga. Nah, bahan tayangnya kalian roba dulu ke dalam PDF. Ya, bahan tayangnya jadikan dulu PDF supaya ringan mudah dikirim. Nah, untuk bahan tayang nanti pada saat seminar hari Selasa kalian boleh kalau ada perbaikan gitu. Artinya yang kalian kumpulkan hari Senin itu tidak harus yang itu yang kalian tampilkan. Mungkin ketika sudah kalian kumpulkan ke coach, ternyata tiba-tiba kayaknya ini ada perlu penambahan ini, boleh. Eh, atau kayaknya ini warnanya kurang bagus, saya mau ganti warna, ganti template, boleh. Gitu ya. Setidak-tidaknya penguji nanti yang kita kirim sudah tahu poin-poin yang akan kalian sampaikan di seminar rancangan aktualisasi. Gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat, jangan lupa dikerjakan rancangan aktualisasinya. Jangan lupa diselesaikan, kemudian bahagianya juga diselesaikan. Saya tunggu nanti hari Kamis, hari Kamis, sorry, hari Senin harus sudah siap semua. Ya, tidak ada alasan lagi belum selesai.
Nah, coach sudah memberikan keringanan, bahan tayangnya boleh nanti diedit lagi walaupun sudah dikumpul. Tapi yang jelas kalian sudah lengkap bahan tayangnya, ya. Demikian seminar kita. Terima kasih kepada Bu Mei yang sudah yang sudah setia menunggu kita, sudah membangunkan Fikri dari mimpi indahnya. Iya. Sama Yai, untuk Fikri silakan ya untuk tidur lagi. Betul ya sekali Bu. Iya. Iya. Buka jilid dua Bu ya Bu. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita, pembimbingan kita pada hari ini. Untuk hari ini, kursus akhiri dengan ucapan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Izin ya. coach. Coach, Terima kasih sebelum coach. lain. Ya, makasih Bu Mei. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam ya Yai. Waalaikumsalam. Untuk Bye-bye. peserta, bye.